PMS, what they call me. Hey yo, what's up guys? Makanan tradisional khas Aceh yang terkenal sebagai kota Serambi Mekah memanglah terkenal akan adat dan budayanya yang kaya dan unik. Hal ini juga tercermin dari kekayaan kuliner khas Aceh yang kelezatannya digemari di Nusantara. Berbagai makanan khas Aceh ini bahkan bisa ditemui di luar Aceh karena popularitasnya. Ingin tahu makanan tradisional Aceh apa saja yang bisa dicicipi saat berlibur ke Banda Aceh, kota Islam paling tua di Asia Tenggara? Tapi sebelum menyingkap video ini, tolong subscribe, semoga saya semakin semangat buat videonya ya guys. Berikut 8 makanan khas Aceh. 1. Kue Ade. Kue tradisional khas Aceh yang hanya ada ditemui di Aceh, khususnya Kabupaten PDA Jaya. Ini merupakan kue berstruktur lembut dan lengit dengan rasa-rasa manis. Telenikmat menjadi teman minum kopi, dan makanan tradisional Aceh ini juga bisa jadi alternatif oleh-oleh asal Aceh untuk kerabatmu loh. 2. Ayam tangkap. Makanan khas Aceh yang selanjutnya layak kamu cicipi adalah ayam tangkap. Terbuat dari potongan ayam yang digoreng. Ciri khas dari kuliner asal Aceh ini adalah daun teumura dan cabai hijau yang dionseng bersama ayam dan ditaburi bawang goreng. Tentunya kuliner Aceh ini berikan guys sensasi berbeda dalam menyantap ayam goreng. Mie Aceh. Salah satu ikon makanan khas Aceh yang paling tersohor adalah mie Aceh. Disajikan dalam dua varian, yaitu digoreng dan juga menggunakan kuah. Kuliner tradisional Aceh ini dilengkapi dengan berbagai pilihan topping, mulai dari kepiting, tinggi sapi, dan juga seafood. 4. Sambal ganja. Meskipun dinamakan sambal ganja, makanan tradisional khas Aceh ini tidak menggunakan ganja bahannya kok. Dinamakan ganja karena sambal khas Aceh ini dipercaya mampu membuat siapapun yang mencicipinya akan ketagihan, ditarik mencoba, dan siap untuk ketagihan. 5. Kuah Beulagong. Berbahan dasar daging kambing atau daging sapi yang dimasak dengan belangan dan juga sayur nangka. Masakan berkuah khas Aceh besar ini merupakan salah satu kuliner rayung biasanya disajikan pada acara kenduri besar di Aceh. 6. Rujak Aceh. Tetap ingin menyantap kuliner khas Aceh yang menyegarkan? Aceh jawabannya. Terbuat dari buah rumbia yang banyak ditemui di Aceh dan disirami saus rujak. Panganan khas Aceh ini juga kerap disajikan dingin dengan parutan es sehingga membuatnya makin menyegarkan. 7. Dendeng Aceh. Berbeda dengan dendeng pada umumnya yang terbuat dari daging sapi, makanan khas Aceh ini terbuat dari daging rusa yang diolah hingga kering dengan rasa gurih yang menggoda. Nan asal Aceh ini tak hanya digemari masyarakat Aceh, tapi juga menjadi komoditi oleh khas Aceh yang cukup populer. 8. Sirebuah. Sirebuah adalah salah satu warisan kuliner khas Aceh besar dengan cita rasa Aceh yang khas. Terbuat dari daging sapu rebus dengan bumbu-bumbu Aceh.
kamu bisa menikmati gurihnya kuasie ryobu. Itulah lampanan dendeng punya dengan sapi yang belum kalian ketahui. Semoga yang belum tahu jadi tahu ya guys. Tapi sebelum meninggalkan video ini, kalau ada saran konten tolong di komentar ini ya guys. Dan jangan lupa subscribe ya guys. This my video, my be yourself for everyone. Goodbye. Bye bye. I'm so in love with you.